Ini penting kula aturaken teng mriki karena kita ini mengalami tragedi bahwa tulisan ulama atau paham ulama telah melahirkan berdarah-darah. Sampeyan delok tragedi khalifah mulai penggemar Ali mateni si A, penggemar Utsman mateni si B, mulai tragedi Umar dipateni Abu Lulu Al-Majusi sampai Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Terus melahirkan tragedi Sayyid Husain kabun terus nganti saniki. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan bahwa menyangkut nasab itu dulu ulama itu menulis. Sampai saat ini, si ah nanti saya kuat itu dosanya yang ngarang Al-Kasih si Ahadi si Ahli Bet. Itu mau melebun rokok, mau suaraku yang nulis. Nanti si ah fanatik ngono yang huria Rasul, mergoda ini hadis yang digura Bukhari Muslim. Tapi ini Al-Kasih si Ahadi si Ahli Bet. Hadis itu nerangno pada ilu Ali Rasul. Lila. Neng kono ku Habib mesti mebus warga, wong mebus warga agak liwat Habib iki gak iso wae kada. Wis entek lah. Sampai akhirnya mereka jadi paham Syiah. Sampai tak kono ngomong Syiah mesti gak lepas kalau kita nang Al-Kafi, Syiah hadis si ahli. Intinya paham Syiah itu lahir karena satu paham sing ditulis seorang ulama. Paham ya? Begitu juga ahli sunnah lahir ya paham sing ditulis seorang ulama. Lah nek sak niki wonten mursyid to kiai itu sabe nulis panduan. Itu dadi panduan kabeh sama kira alirane pirang-pirang. Mana dadi kiai ora usah ngarang kitab sing panduan, ngarang kitab sing umum-umum ae. Maksudnya ora usah dadi panduan carane ibadah, carane wiridan, nek lha kok gedeke ngene iku berlebihan. Carane gedek barang mbok atur. Wong ngono mursyid ning bare gedek-gedek padha. Rumah kamu sih gede-gede yang tahlilan. Tok, uang saya nego nifar, rumah kamu sih gede-gede. Tanam-nam ABG, rumah kamu sih neng kamar dengan tidurnya gede-gede. Pura usah pemandu nanti gede-gede. Ini ku bawaan satu suara mesti uang dengan tidurnya gede-gede. Lupa tu niki penting ulat. Kadang kita ini berlebihan. Misalnya seorang mursyid mandi tu sampai carane gede-gede pas melafat la ilaha illallah. Carane nyekel tangan sampai berlebihan kan, misalnya kayak asyhadu alla ilaha illallah itu musabbihah posisinya begini, terus wayab bidu ya dahu dengan isyarat begini, terus pas la ilaha illallah terakhir melengai nyirin ke pas jantung nujuk no kalbu, itu kan banyak yang sampai detail begitu nopo. Lah repotnya dari detail ini kemudian menfonis yang tidak kayak itu dianggap salah. Nah, akhirnya bolak-balik ning kolamul ulama ahad dominat karena aturan ulama yang dibikin ini kemudian menjadi tragedi. Berapa ribu kejadian perang mergo wong anut fatwane napa ulama. Wahabi nganti nyingkir ulama ahli sunnah ya gara-gara dhisik tulisane Abdul Wahab sinten Al-Wahabi nganti saiki dadi aliran napa Wahabi. Si'ah gara-gara Al-Kafi fi ahadisi ahli. Wong NU jadi NU mergo tulisane Basim Al-Qanun. Wah, kada kita. Mulai sing era berbasis wis saiki dadi NU Muhammad ya ora kuwi terus salah gaya aliran-aliran. Wis wae. Lah kok kula nambah aliran Jalalain ora iso. Ya wis pokoke ngaji Jalalain, tepakan sing alim lagi Gus Bak sing mulang Gus Bak titik. Tapi sing diulang tetep napa? Jalalain. Lah sing mulang iso apa sing kaya kula digendeni selesai. Jalai rukun itu ngalem, laduni apa, semulang. Ini penting kalau aturakan, karena berkali-kali kita ini duit trauma, duit tragedi sejarah, karena kolamul ulama, ini terkenal apa, kolamul ulama, ahadun apa, binasa. Mohon kalau terus nanti. Wa yuqalu lakum lan tin utabna lakum maring azzalimun idza kuitu nalikane den pangekno sapa azzalimun laqad jiitumuna furata kama khalaqnakum awwalam marrah laqad jiitumuna aliku sampean antuk Islam Islam jamaah tabligh niku sampean wawancarane nggih mergo kala mulu lak ngene iku anut tulisane Yusuf Al-Kandala ya sama Islam Islam garis keras ya sama mengikuti panduan ulama bahwa Islam itu begini. Mesir itu ada dari keras Islamul Muslimin yang mergo tulisannya Hasan Al-Banna. Lainnya kula seneng model kiai sing uraan sidik-sidik ini seneng. Pemana kiai sedikit betul di pengaruh kayak kula ini raoleh.
khusus orang tahu salah orang oleh bukan dia kasus salah enggak selingkuh kasus yang ringan-ringan kasus ya singgir agak-agak jatuh orang sedengan loh ya. Tapi terdiri apa kalau lu sak jatuh-jatuh lu rapati jatuh kalau lu teng rembang ya biasa mawon udah raketurunan sudah tulanan jalan tetap baik kan mustasar gege tetap baik kan mustasar ya kalau dulu jadi mustasar tapi usulnya jenengan nopo kesetengan tuh keragam nopo sarang. Ya usul kalau kiai tak akan sering kuyo atau sasok suci. Ya usul kalau kini kuda. Nah sing biasa marung neng kopi, bening kopi biasa neng dalam, jis neng dalam. Sing biasa istiqomah mulang itu tetap mulang. Boleh juga be aneh-aneh, harus jadi nabi anyar, harus jadi murkit nopo. Hanya. Kau mesti ini udah gigi, kau trauma. Kau sama tak kerna. Tak pernah gusdur gusmus boleh tiang-tiang senate penelitian tentang Timur Tengah itu mesti milih gaya tengah-tengah sekuler. Ini ku trauma setiap kali ono tokoh sakral kok jadi tragedi berdarah. Apa beliau-beliau itu anti sama kesalahan-kesalahan individu? Tak mungkin beliau-beliau anak kiai tak mungkin benci sama kesalahan pribadi tak mungkin. Tapi kesalahan pribadi sering menjelma menjadi satu kekuatan singkok nak fatwa atau keterucut omong wong wani berdarah. Ya, tapi nak saya jadi kiai orang terkenal sakral kan dia tak ada pak kiaiku, tak ada tak nak akhirnya kan tak mati sakral. Tapi kau kiai tenan loh, sehingga pas ngomong penting lala sakram, ngomong wong kon solat lala wong pikiran tenan. Baru kalau dengar bapak pangeran, ya Allah, kalau betul saya dipercaya orang, kalau kepengen dipercaya pasti mesti bener orang Kristen. Misalnya ngomong solat, ngomong wong baca Quran, nanti nusan dunia keliru Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi. Kulo niki ngerti betul hadis. Saya mulai kecil belajar hadis. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ya Nabi macam terus sesak rawuh sampean bayang. Nabi itu nate ana wong do nanam napa kurma. Niki hadis sahih. Do nanam kurma. Kurma ora dikawekno kembangé lanang ditakok kembangé. Jadi Nabi. Wong senengane kok repot-repot dadi menek kurma ngawekno kembang. Bener ora wis sawakalane pangeran kok wae wae ra wah, itu apa kan luku-luku nurut? Suara dulu terawak tenang. Orang tenang tuan Nabi. Ini kasih tuh kan? Ya Rasulullah, aku lah anu jenengan orang tak silang kawin. Kok buatan wah Nabi? Lu, kau nurut tak? Enggak Nabi. Lu narusan dulu ya aku. Sampai terkenal hadis antum a'lamu bi umuri apa? Lho, kowe nurut tenan nggih, lho arep santune ya aku. Mane gege jengke to. Wong gene ku kere, rezekine ya angel, tetep enak nang wis jaga jal rezeki dikai ya. Ya ibu rezeki kula kok angel. Ngene yo jengke ditulis nang jaga kon moco. Lah foto-foto mandi ra kowe wis gak ngene iku to, Mbak. Padahal sing sowan wong bawa sepeda motor kadang bawa mobil kiai itu ora duwe sepeda motor ora duwe mobil yo tetep wae ngek ijazah urusan jalur rezeki kok dikai yo donga yai tolak bala yo dikai padahal kiai ini bala mulai bojone judes duwe ora tau duwe yo mergo kajane niru nabi enak urusan ngene iku roku kowe aku ora biasa ditamu Gus. Kalau nanti di tamu orang Gresik, dulu miliaran. Kerian sering suan bapak, bahasa kula suan kula. Gus kula ini dua kasus. Kula mentek setengah miliar. Ini ku jenang dunia ini dan kula menang. Dan aku jenang menang, kula untungin apa? Mungkin kula suka ini artor. Dan terus untungin apa kalau di duit? Oh kalau lagi duit ya biasa. Selain di duit untungin apa? Di duit jamil-jamil apa lagi di pondok. Kula harap guna di duit. Sehingga rauh jenengah namanya. Kau sambil demi duit nganti tak miliaran, berarti serah gunanya duit perlu rata. Kau langsung bertentang, gunanya duit bertentang. Kau lalu kiai, roh gunanya pangeran mula tak. Nak gunanya pangeran roh, nak gunanya duit roh. Dan saya juga betul ingin yakini demikian. Duit miliaran, barang yang mati ya mati. Saya lebih butuh oksigen, butuh udara, butuh kehidupan yang diberikan Tuhan. Mau-mau-nya titik kirana duit, ya tidak masalah. Bawa duit saat ini apa bengkak dia uang apa uang terus mati kape? Bukan tu. Lo, kau boleh bawa duit atau nak kau gagal? Dan
Tidak, artinya kita harus terlatih kayak Nabi gentleman, nak urusan duit, roh jeneng. Lagi aja lah, enggak sama nasiban buka toko, ben toko ini laris, kemudian pulau gak ada koperasi pondok, memang kas mengkis. Cara foto-foto mana aja pulau mandi, jadi koperasi pondok pulau, ya? Jalan. Misalnya orang uang pejabat di Dungo sebagai jadi bupati, pulau ini dia anak terima daftar PN, mas angin era karuan. Cara Dungo pulau mandi, anak pulau bangkleng jadi PN. Ya ini jujur, mak. Ya kayak Nabi, barang keliru terus muni. Lho, kok lurus toh? Enggak Nabi. Yo antum alamu diumuri. Berarti Nabi keliru toh. Ya memang Nabi ingin begitu. Dalam banyak hal Nabi ingin tidak diikuti. Bahkan setiap kali beliau pidato mukadimah itu dikul innama ana basarum. Dukum aku yang manusa kaya kowe. Nate Nabi itu kok teng sahabat teng masjid. Sahabat itu sangat-sangat tersiksa. Jangan-jangan dukane Rasulullah nunjukno beliau gak rido. Nah Rasulullah gak rido, Allah gak rido. Iku Nabi gitu beda tuh. Innama ana basarum mislukum, yang dobu kama yang dobu basar. Aku yang menuso, kaya umumnya menuso, yang dobu kama yang dobu basar. Kadang yang tersinggung, kadang yang emosi. Jadi sangat. Kiai saya ingin ngerasa kiai ini, wah ilmu raman kuat. Ya anak pengirang ngerasa ada manfaat dia. Cara kula ngaten misale kula krungu jenengan mulai rasa sembek kula atau beda partai. Kula mboten ngarep muni-muni ra manfaat. Ya biasa mawon. Ya biasa ya ora tak rasakno maksude ya piye ra tak rasakno ora roh kula niku terus pengaruhi napa teng kula. Semen seneng ya pengaruhi ra ono ra seneng ra kita ini kan diikat al-qubu billah wal budu billah. Kita ini seneng kan cara Kanjeng Nabi, kita ini termasuk tujuh golongan sing seneng ikatan kita al-mutahabuna fillah. Kita ini seneng-seneng kumpul, mergo padha-padha seneng pengiran. Saman mriki teko rak demi ngaji Quran. Ya sudah saya anggap dengan teko seneng Quran iki. Kula teko ge seneng Quran, jenengan teko seneng Quran. Lah cuma takdire kita makhluk tentu penjelasannya liwat makhluk ngono to. Mergo nek penjelasane liwat Allah kok ngaku dadi nabi ngono to. Malah ribet kan, gue juga jelas ke Allah langsung kan berarti ngaku Nabi. Mulanya atau lewat makhluk kan, nah tepahan aku itu loh, betul. Gampang kan? Mulanya juga geman ya, jadi tragedi-tragedi ulama sing memilih jalan terlalu suci. Itu kakean tragedi. Mulanya kaya-kaya Jawa memilih guyon. Zaman Mbak Maksum latem ya, Mbak Maksum tak ngaji jam 11 ini. Niku tengah-tengah ngaji terus yuk ngopi. Wong bapak kula muridé Mbak Maksum. Ya ngopi. Dombe ngopi ngadi cebung gedhe dombe nyape Mbak Maksum. Kan bar dombe. Tunggung gue angan tok pisan jam 11. Nggih Pak dari sak mriki. Ya farkau jeng. Ngopo dah farkau? Rokok ae. Lu santri itu rokok ae balik di pondok. Ya teh kan santri dikai. Cung kopi kopi langsung menang. Kiai santri dikai kopi tibake kiai. Santri ini semangat ngomong, lho jantan lho, lho untuk dia. Lho aku lho bisa anak mutatil nih. Lho lho lho, jantan lho, lho aku dia. Lho guru aku lho ngomong, kaya memon ngomong. Kulah lho menangis, kaya memon garing kaya gede. Nah dahulu dia biasa ngopi baik aku lho. Kerja mulut pengir itu turun, cok masalah aku agak. Dan terus aku tiba. Lalu dia ngopi, dia bahas cocok. Gak apa. Itu berangkat dari trauma sejarah. Dari kiai sok suci, sok khusyuk, kok melahirno tragedi. Lara sampean wis khusyuk, kok tetep ra dipengaruh. Artine kok sampean iki ora khusyuk ra dipengaruh to, itu oleh berarti khusyuk oleh. Artine iki tetep ra dipengaruh wis terus karparmu, nek khusyuk ora khusyuk, khusyuk ora dipengaruh ra duwe. Kan ra diakibat to. Ya tetap khusyuk mawon nak mudah-mudah ada akibat. Jadi terkenal loh, Rian zaman Bali Mbak Soma terkenal. Ini biasa ada loh TV ini ngarepe santri-santri itu ya. Ya trauma saja, rata-rata trauma. Trauma dengan sejarah-sejarah zaman Khalifah. Karena orang berlebihan mengkultuskan Ali sampai daerah ini. Ana Madinatu ilmi wa aliyun. Sampai ada loh lagu ini sulit. Sulis itu hadat alwi itu kan ya namanya hadat rata-rata fahamnya ekstrim. Kalau ada yang ini rata-rata kan apa? Ekstrim. Yang pinter tapi hadat alwi. Ini itu di Indonesia, tapi bahasa Arab. Tapi ini artinya gini.
Kala Rasulullah nak ana Madinatul ini wa aliyun batu. Bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa pintu? Jadi nama ada itu. Nak kue seneng nabi, gak iso gak lewat pintu. Gak ngono ilegal. Padahal yang dari pintu ini, ah? Ali, jadi gak iso gak jalur Ali. Gak ada jalur Ratu Bakar Umar. Anaknya mesti tak jalur sinten Ali. Jadi anak Madinatul ini wa aliyun batu. Terusannya bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa lewat pintu? Pintu kadung Ali. Ya Pak Ali. Rumah repot, lapor kata ribut repot. Lepas kaya toriko nu. Berapa konflik antar kiai karena beda toriko. Kabin ngeklaim muktabah. Tragedi yang buntet zaman tahun 36. Nekak no toriko tijani ada di tragedi nanti sani. NU fatwa sitok darani muktabaro, sitok rak muktabaro. Lalu kiai-kiai sing nasa gaji kodari. Ditangkerti. Kenapa Anda tidak setuju toriko tijani? Ngomari ngaku nak wali ini luwes tok tidak bisa turko. Ini serah bener. Gak terima gengnya di kalah no. Lura atau dia? Kok adu partai-partai nang adu ketua? Itu wakil. Artinya itu tadi. Gara-gara panduan ilmiah. Jadi ini terakhir. Untung satu kodir gak ngarang kitab. Orang ngarang kitab malah karu-karuan. Wong ngarang di sejarah lewat manakib yang kultus pirang-pirang. Pemenang mau beliau ngarang piang. Ya. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Itu tragedi saat ini pun sangat kadang. Dan sampai ngerti kenapa kiai-kiai alim kok punya perilaku sederhana-sederhana. Niku mergo menghindari kultus yang berlebih. Sampai wonten karangan sing rangno al-ulama wal-awliya yajru nama jernah. Ciri utama ulama dan para wali itu yajru nama jernah. Punya perilaku kaya umumnya uang.